Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dari SMK Revit mulai tahun ajaran 2022 untuk SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Untuk kelas 10 semester 1 atau semester 1 kita akan belajar tentang dasar pemrograman dan otomasi perkantoran atau office automation. Di mana materi yang pertama kita akan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C# -SAP. C pagar ini bacaannya C#. -SAP. Kemudian berikutnya setelah kita belajar mengganas pengurangan kita akan belajar menggunakan Google Sheet, Docs Form dan Apps Script. Apps Script ini adalah program yang disediakan Google untuk proses otomatisasi di Google Sheet, Docs dan Form. Jadi di sini kita akan belajar menerapkan program ke dalam Google Sheet menggunakan contoh-contoh yang di keseharian kita. Kemudian contoh itu kita program menggunakan Apps Script. Berikutnya kita akan buat sebuah aplikasi menggunakan bot telegram contohnya aplikasi untuk pemesanan makanan di warung atau restoran kita bisa pesan order menggunakan telegram dan kita akan belajar menggabungkan bot telegram ke dalam google sheet menggunakan apps script kemudian di semester 2 di kelas 10 kita akan belajar tentang programan desktop atau desktop programming kita akan belajar menggunakan visual c dan sql server jadi kita akan belajar membuat sebuah program menggunakan aplikasi desktop. Contoh desktop itu adalah misalnya ketika Anda melihat Google Chrome itu dibuat menggunakan aplikasi desktop atau program-program yang diinstal di PC atau komputer atau laptop itu adalah contoh dari pemrograman desktop. Nanti kita akan coba membuat aplikasi point of sale atau aplikasi kasir menggunakan sisap visual sisap dan database-nya ini database menggunakan SQL Server. Jadi kita akan belajar bagaimana sebuah database disusun dan dibuat menggunakan SQL Server dan aplikasinya dibuat menggunakan Visual C -SAP. Berikutnya di kelas 11 atau semester 3 kita akan belajar pemrograman web natif. Jadi kita akan belajar pemrograman web dasar atau native web programming menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP dan MySQL. Ini kita akan belajar uh, dasar penggunaannya atau natifnya dulu menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP dan MySQL ini kita sudah membuat sebuah web, di mana webnya itu dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Berikutnya di semester yang keempat kita akan belajar tentang pemrograman web framework atau framework web programming. Di dalam sini kita akan belajar menggunakan framework. Framework adalah kerangka kerja untuk mempercepat ketika kita membuat aplikasi. Jadi aplikasinya dibuat menggunakan framework supaya lebih sederhana dan lebih cepat. Materi yang kita pelajari ini bisa opsional atau pilihan, bisa menggunakan Laravel atau ASP.NET. ASP.NET ini dasarnya adalah C# -SAP. Kemudian kalau ini PHP, jadi Laravel ini PHP, jadi kita pilih salah satu apa kita menggunakan PHP atau ASP.NET. Nanti tergantung dari kebutuhan lapangan pekerjaan yang akan dituju setelah lulus. Berikutnya Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework untuk CSS dan Tailwind ini adalah utility framework dari CSS juga. Jadi nanti kita bisa pilih Bootstrap atau Tailwind. Berikutnya kita akan belajar tentang integrasi sistem di kelas 12 semester yang kelima atau sistem integration antara web kemudian mobile dan desktop. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan Node.js atau API Programming, kemudian kita akan belajar React.js, kemudian Mobile Programming kita akan gunakan salah satu dari Android Studio atau React Native atau Xamarin atau Flutter. Jadi ini salah satu saja kita akan belajar untuk Mobile Programmingnya. Kemudian bagian dari semester 5 ini kita lanjut ke semester 6 atau kelas 12 di semester yang ke-6 atau terakhir. Kita akan belajar membuat proyek akhir, membuat aplikasi yang terintegrasi antara desktop, web, dan mobile. Nah, ini ada gambarannya. Contoh di dalam sini, ini adalah REST API. REST API ini dibuat menggunakan Node.js. Jadi, Node.js ini untuk pembuatan di REST API. Kemudian, di sini dynamic webnya, kita akan belajar ini menggunakan React.js. Jadi, ini kita buat menggunakan React.js, kemudian Android Studio. Itu pilihan dari Android Studio, React Native, atau Xamarin. Jadi, ini adalah Android App-nya. Pilihannya, kita boleh menggunakan Android Studio kemudian React Native, Samarin atau Flutter untuk pembuatan dari Android app atau iPhone e app. Jadi iPhone e app ini kita bisa menggunakan Samarin, Flutter atau React Native. Jadi bisa langsung sekali program menghasilkan untuk Android maupun iPhone e menggunakan React Native, Samarin atau Flutter. Kalau Android Studio ini hanya untuk Android saja. Kemudian untuk desktop application, kita sudah belajar menggunakan visual c -Sup. Jadi nanti di project akhir, kita akan belajar membuat sebuah aplikasi yang mengintegrasikan, jadi diintegrasikan oleh REST API. REST API ini dibuat menggunakan Node.js. ini adalah database. Database-nya diambil oleh REST API. Kemudian digunakan oleh web, digunakan oleh Android, digunakan oleh desktop, digunakan oleh iPhone, e maupun di dalam sini digunakan JavaScript menggunakan web app jadi ini JavaScript ini kita belajar menggunakan area JS. Jadi itu materi yang kita pelajari dari semester 1 sampai semester yang ke-6 dari kelas 10 sampai ke kelas 12 sampai selesai SMK. Nah, itu saja kurikulum yang bisa saya jelaskan tentang Kurikulum yang digunakan oleh SMK Revit mulai tahun ajaran 2022 untuk jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Terima kasih.